kue pernikahannya biasa banget. Halo Nona, ini model kami yang paling mahal. Jangan asal ngomong deh. Mungkin kamu lebih suka yang ini? Ini kue kejutan berry. Bisa beri aku yang lain aja? Aku tahu, ini disimpan untuk pengantin spesial kami. Spesial dari mana? Batal aja deh. Aku punya satu lagi. Buang-buang waktu aja. Kenapa nggak kasih lihat dari awal? Ini kue yang aku impikan. Itu semua milikmu, calon pengantin. Bagus, aku suka. Kebayang nggak sih punya kue pengantin kayak gini? Romantis banget. Ini cocok buat putri kayak aku. Hai sayang, lihat kue ini. Harganya 10 juta, tapi aku pengen banget. Aku cek kantong dulu ya. Nanti aku lembur dulu deh. Oke, kalau gitu. Andai aku bisa. Tunggu. Betty, suka kue ini nggak? Ngapain beli besar-besar kalau bisa beli yang kecil untuk berdua? Aku sayang kamu. Oke, langsung aja. Stop. Kali ini aku dulu. Wih, dapat rantai. Aku juga mau buka. Mie ramen kering. Dibikin jadi apa ya? Oh, aku punya ide. Masukin ke sini aja. Mantap, tinggal tunggu. Oh iya, pakai cincin. Masukin, biar bisa menang kan? Tinggal tutup deh. Sip, mantul abis. Iya deh, iya. Perlu ku apain ya? Ngapain bingung? Kan ada heater. Bisa lah buat masak mie. Coba dulu aja kali ya. Masukin aja mie-nya. Jangan lupa airnya. Oke, segitu cukup. Tinggal ditutup dan nyalain. Wah, bentar lagi matang. Airnya langsung panas. Baunya juga enak. Sumpitnya malah udah kusiapin nih. Gitu doang. Aku juga punya. Oh, ramen ditaruh di heater? Apaan ini? Rantai emas? Emang bisa dimakan? Gak bisa lah. Tingkat kematangannya pas. Lili nambah poin. Yes, bisa nyalip. Apa kalian berjanji akan saling menjaga sampai ajal memisahkan? Tentu saja. Sekarang saatnya bertukar cincin. Aku harusnya pipis sebelum pakai gaun ini. Udah gak tahan banget. Gaunnya ribet banget sih ini. Udah gak ada waktu. Wah, ada kantong tuh. Aku bakal mengubah gaun pengantin ini selamanya. Mari pipis sampai puas. Potong kantong besar ini. Kayak gini. Terus pakai deh, masukin kakimu lewat lubang. Jadi gaunmu bakal ketahan. Maaf, panggilan alam. Nah, sampai mana tadi?
Biar ku pasang, sayangku. Akhirnya kesampaian. Untung di sini ada kamar mandi, ya kan? Oke, ayo kita buka sama-sama. Tumpukan uang dan koin emas. Aku cinta uang. Ah, baunya enak. Aku dapat selai buah kayaknya. Selamat masak. Aku sih tinggal pakai uang. Kue besar. Sip. Aku harus ngapain? Oh, aku tahu. Hitung uangku dulu deh. Nih, beliin sesuatu ya. Nih, kamu lebih butuh dibanding aku. Kamu malah dibilang terlalu bokeh buat beli sesuatu. Nih, aku tambahin. Oke, waktunya mendekorasi kueku. Mulai dari uang kertas. Atur lapis per lapis. Wah, lihat semua uang itu. Sekarang lanjut ke tumpukan koin emas. Oh, ada koin lebih. Siapa butuh? Lanjut ke uang kertas terakhir. Selesai. Kueku udah dihias dan siap dimakan. Oke, aku punya roti panggang sih. Roti doang mana bisa ngelawan kueku. Yah, lihat aja. Aku punya selai dan aromanya juga nikmat banget. Sip, ambil pisau dan mulai oles ke roti. Pastiin teroles merata. Beres. Menurutku sih roti ini lumayan menggiurkan. Yang bener aja. Rotimu mana mungkin menang. Apaan nih? Oke, kayaknya kue cakep juga. Aku mulai makan ya. Iyuh, aku gak pengen makan kertas. Nyebelin, pergi sana jauh-jauh. Tapi semua orang kan suka uang. Serius, kamu cuma ngasih aku roti panggang? Yah, mau gak mau cicip aja deh. Wow, aku terkejut. Roti panggang ini enak banget. Apa? Gak adil. Restorannya indah. Tapi mana pelayannya? Hidangan pembuka Nyonya yang terbaik khusus untukmu. Ada yang menarik perhatianmu? Aku mau semuanya, makasih. Bentuknya menarik, rasanya biasa aja. Aku gak suka sayuran. Ini baru favoritku, beruang jelly. Wow, enak banget. Halo Nyonya, sudah siap lanjut ke hidangan utama? Bersihin mejanya dulu deh. Dengan senang hati. Wow, sayang ada yang nyisa. Ini hidangan terbaik kami loh.